Gak tahu. Hey guys, we are 15. Pokoknya kita mau kasih reaction buat Rewind 2021. Yeay, yeay. Yeay. Asli kita belum nonton loh ya. Beneran, belum nonton kan Uci, dokter? Belum ya, oke kita lihat reaksinya. Please, gila. 1, 2, 3. Dah. 3 Scarlet itu kualitas. Apa itu? Ini tuh rewindnya untuk video, atau kan biasanya kalau dulu tuh YouTube kan rewindnya itu kan campurnya orang YouTuber, YouTubernya rata-rata bule. Ini apa kan khusus? Kayaknya Indonesia ya. Tapi nggak tahu sih dari judulnya sih Indonesia ya. Iya. Kok kayak sedih? Kayak sedih gitu. Batuk. Amrosal. Kasih. Kamu nonton lagi deh. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini yang bawa waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Ya, juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Dia lagi ngapus itu. Iya. Terus aku biasa. Tapi lo biar eksis banyak ya. Tadi itu nomor rongsol. Oh, minum rongsol. Ya itu kakaknya maknya. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu. Pakai kacamata, boy. Tapi hati. Nanya nggak ada dosa. Bagus-bagus, perkembangan. Kelantan, kan? Di Bali. Malah ntar kayak Dennis. Pusing, kan? Dengannya muter. Muter, kan? Gini aja, kan? Dunianya nggak kebalik. Kayak itu fokus nonton ya, Dek. Dek. Membuatkan cipi yang semina. Oh, ini kayak Squid Game punya lagunya ya? Iya. Dek. Kayak horror belum. Tapi ternyata Squid Game thriller ya. Serius nih ada. Oh, ini apa
apa itu Dewan Datu melawan ada om. Om saya juga botak om. Pak Agis. Nah, itu si botak itu. Jadi siapa si botak apa? Siapa yang namanya? Yang dipakai. Iya. Oh baik. Nanem mau bisa. Kalau nggak punya. Bagus. Apa ini? Keren Tokopedia. Pecinta belajar dia dapat kuis aja senang dia mana dia tuh dapat kayak PR apa kuis pulang senang banget gitu loh bahagia ini tidak normal. Gimana soalnya kayaknya wah saya mah di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang yang fokus terhadap kesehatan yang tidak perlu dan harus. Maaf, Firza itu kembaran saya. Katanya. Yang dulu. Takut banget loh. Ngomong-ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, itu ceritanya porno masih punya harapan gak sih? Masih mungkin Indonesia masih punya harapan kayak TV dan harapan itu adalah iya porno ya porno bro ada filmnya gak ada film ada sih Indonesia apa Asia Mew oh yang ini badminton banyak itu kan namanya kan badminton lah itu apa? Mana anak gua? Oh itu dia aman ternyata.
Lanjut. Kacamatanya. Anaknya kena cahaya ilahi. Sadar lah. Oh my god. Enggak cocok dong. Ah, enggak bisa. Kasih apa dong? Stamina juga harus dulu. Bukan gini. Dua tangannya gini. Dua. Oh my god. Kamu cinta pandemi pertama apa dong? Ah, tuh kasih aja oksigen. Udah ya dari mana? Maksudnya rumah sakit apa yang lampunya kedap-kedip anjir? Enggak apa-apa sih, belum listrik. Biar menegangkan ini. Belum bayar listrik. Token habis. Kedap-kedip. Apa ini? Ini kenapa yang kena pandemi enggak sih? Kayaknya. Oh iya. Corona. Maksudnya kayak ada Nancy juga. Mungkin kesannya kayak mereka senang-senang gitu kan, heboh-heboh, totonya tiba-tiba ngedown gara-gara pandemi gitu. Oh iya, sih. Oh, Brian yang tadi. Luar biasa, analisa dokter. Eh, kagak tahu ya, ini kesatuan hakiki ya. Brian Fran tadi. Katanya dia emang langsung masuk sih. Sekarang keren gitu. Sekarang. Everybody.
itu anaknya emang sedih. Nah ini vaksin ini yang lagi nyanyi. Gak kayak gitu. Ya mereka turun terus emaknya hidup lagi. Miracle kayak Disney. Ini giliran mana? Bonjai, jangan. Ganggu lagi. Enggak ini ya, enggak lama. Wih. Mas. Masih hidup, Mak? Benar, Roy, kamu ya. Kok enggak hidup lagi? Enggak, kayak anaknya ngayal. Iya, jangan-jangan benar. Ibunya meninggal memang. Oh. Kalau itu kayaknya bisa ke kanan gue. Ibu hidup lagi. Masuk rumah lagi ya. Cuma ada anaknya kan? Tuh, iya benar. Benar, ibunya meninggal. Berarti jadi kesannya kayak virus. Iya, iya. Jadi virusnya berubah karena udah divaksin. Tapi ya ibunya tetap berubah. Jadi keren waktu tadi. Terus kayak merdeka kembali kan gitu. Kemarin kan udah divaksin jadi ya. Kan kayak lagu yang Ibu Pertiwi kan dulu hebohnya, maksud kayak enggak heboh, maksudnya kayak selalu kalau kita nonton orang lagi sedih gitu ya, kan selalu ada gitu kita kalau nonton TV itu. Oke. Okay. Hmm. Anaknya si Bajo. Ya iyalah. Oh. Orang udah kagak ada lagi emaknya. Belajar mandiri. Oh, belajar mandiri lah dia. Tapi kok pakai rok ya? Tadi emang anaknya pakai rok. Sarung kali. Oh iya sarung. Oke. Okay. Tadi gimana? Silakan, yang masih vaksin ya, benar ya? Kayaknya sih vaksin ya. Dari yang sedih kan, banyak pengorbanan. Tapi
kayaknya cara pembuatannya kameranya ada 8. Coba betulin. So tahu dua ya, so tahu dua. Enggak tahu, Dok. Saya enggak tahu. Keren enggak? Keren lah. Keren banget. Susah buatnya. Jadi story dan filmnya. Kalau enggak keren, coba buat. Coba nih tugas atau PKL nih. Farmasi. Tidaklah skip. Mantap, itu guys. Kan dari semua editingnya juga udah keren banget. Dari kompakannya juga. Itu sebetulnya berapa kali ya? Kameranya nggak main-main ya? Iya lah. Untuk berapa lama? Gak bisa pakai kamera. Which is keren ya, Dok? Keren, keren banget ya. Walaupun saya juga tidak terlalu bisa memainkan kayaknya. Tapi benar bagus. Tinggal tebak-tebak aja gak apa-apa. Ya, tebak-tebak ya. Tebak-tebak aja. Yang merah tuh virus ya? Enggak, merah itu imun kita. Kayak yang putih itu kayaknya virus. Virus. Ya. Yang goldnya itu apa, Mas? Itu kan nah, imun. Bukan, kayaknya sih ya waktu zaman pandemi itu kan maksudnya kita kayak butuh uang banyak. Uang banyak gitu. Iya, dan biaya kan. Ibaratkan itu harga banget emas. Nah, mungkin bisa diibaratkan kesehatan tuh kayak emas. Iya, berharga. Oh iya, betul. Karena dulu kita PCR aja mahal kebetulan. Saya aja yang waktu dulu lagi berjuang jadi internship aja kan gak dibiayain apa. Maksudnya gak dibiayain sama pemerintah, PCR juga sendiri gitu. Anda pusing, saya juga pusing. Ya, mari semuanya kita berpikir, saya juga pusing. Oke, tapi pada intinya pandemi will be over, Pak. Semoga aja. Belum ya, Dok ya? Ada nambah lagi kan Omicron. Jadi stay safe everyone. Jangan pada ini dulu deh, jangan pada pergi-pergi dulu apalagi ke Eropa. Oke, guys, kita udah nonton ya tadi dari awal sampai akhir dan mungkin teman-teman juga bisa menilai ya, keren, dari keren, dari konsep juga itu matang banget, keren. Keren banget konten kreatornya. Jadi kalau buat dari kita sih sebenarnya analisanya apa ya, Dok, tadi ya? Mungkin pandemi ya. Iya, pandemi lah. Diberatkan pandemi ya. Semoga kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Dokter ada sampein buat teman-teman? Stay safe aja ya semuanya. Okay. Jaga kesehatan. Yeah. Thank you for Dibu watching kawan. Us. Saya mau beli nasi padang kawan. Iya. Lapar nih, lapar nih. Saya lapar. Belum makan dari pagi. Dadah. Dadah. Okay.